dengan penuh kesakitan, kepayahan, kesengsaraan dunia tempat luka. Subhanallah, Sayyidina Umar Al-Khattab bajunya berlobang-lobang nak menunjukkan kepayahan dalam perjuangan menegakkan agama. Subhanallah. Sa'ad Abi Waqqas, seorang yang diberi kecerdasan minda kefahaman agama, difitnah sangat dahsyat. Dunia memang tempat sakit. Allah mati dalam mati mempertahankan agama. Dunia memang tempat payah. Dunia memang tempat derita. Hilang ayah seawal dia kecil, kemudian nak ikut Nabi untuk berjuang menegakkan Islam. Nabi kata, kau duduk sebelah aku. Kalau nak sangat, tanya mak kau. Mak kata pergi, duduk sebelah Nabi. Mempertahankan tubuh badan sebagai perisai mempertahankan Nabi. Jadikan badan sebagai perisai mempertahankan Nabi. Dunia tempat sakit. Dunia tempat payah. Mereka sedang seronok dan gembira dan bahagia. Subhanallah, wallahi. Di alam barzah. Alam yang sedang menanti kita. Alam yang sedang mengamit kita. Jangan buat tak perasan. Jangan buat tak tahu. Jangan buat tak kisah. Wallahi, lepas ni perjalanan kita ada lagi. Dunia bukan pengakhiran, tapi dunia permulaan satu perjalanan yang sangat panjang selepas ni. Rugi masa yang sikit yang Allah bagi untuk dapat masa yang banyak. Untuk rehat yang banyak ni kita korbankan untuk yang sikit. Pagi tadi saya bagi tahu pada pelajar saya. Malam tadi kita sambut memberi anak saya. Saya bagi tahu pelajar saya. Seletih mana pun kita, jangan sampai kita tangguhkan hubungan kita dengan Allah, amalan ibadah kita. Seletih mana pun kita, subuh tetap kita solat. Sepenat mana pun kita, duha tetap kita jaga. Sesibuk mana pun kita, ba'adatan ka'abdiatan kena jaga. Tak ada masa lapang, masa apa tak ada pun, tetap jaga zikir. Sebab zikir tak perlu ada wuduk, tak perlu ada sejadah, tak perlu nak cari tempat special, very exclusive. Di mana-mana boleh zikir. Walaupun kita terlalu sibuk memanjang, selawat jangan tinggal. Sebab dunia ini tempat untuk selawat. Lepas ni tak ada dah. Inilah tempat untuk selawat. Then the next journey ialah untuk kutip setiap hasil. Inilah tempat untuk penat. Pak Aris, saya pernah baris. Anak saya 20 lebih tahun tak nak ubah-ubah. Saya dah ikut Pak Aris dah dekat 2 tahun dah. Tapi apa saya buat pun tak ubah. Kau tak boleh ubah anak. Tetapi ada satu berita baik. Allah panjangkan kesulitan tu sebab Allah nak jumpa kita. Nak beri kesenangan di satu perjalanan selepas ni. Apalah ada dengan dunia yang penuh kesakitan ni kalau Allah bagi satu keindahan di alam barzah dan seterusnya. Sebab kita tak nampak yang itu. Kita tak perasan. Alah, Pak Ali cakap senang lah. Tak, saya pun lalui kesusahan. Saya ni bukan anak bangsawan. Saya ni bukan anak orang kaya. Saya lahir dalam keluarga yang miskin. Pergi universiti pun, ayah pun tak ada nak bagi. Kena kerja part time. Orang lain pergi balik kuliah. Kita kejar kerja part time nak survive. Bukan senang.